السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat berkumpul, berhimpun sekali lagi untuk kita sambung semula kuliah kita membaca buku Nihayatul Alam, yang bermaksud pengakhiran bagi alam ini, yang mana kita ingin cuba untuk mengambil sebanyak mungkin faedah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan peristiwa ataupun perkara yang menjadi petunjuk ataupun kita kata petanda kepada dekat ataupun hampirnya kiamat. Insya-Allah hari ini kita nak sambung pada bab yang ke-62, iaitu taqarubuz zaman, masa menjadi hampir, masa menjadi berdekatan. Kita semua tahu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, masa ini merupakan makhluk Allah Azza wa Jal. Sebab itu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada bersumpah dengan masa. Kita jumpa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan wadduha, demi waktu duha, wal-asr, demi masa, wal fajr, demi waktu fajar. Jadi Allah Subhanahu wa Taala bersumpah dengan masa ni kerana masa ini merupakan makhluk Allah Azza wa Jal yang sentiasa bergerak, yang sentiasa berjalan, yang mana orang-orang yang duduk ataupun makhluk yang hidup di atas muka bumi ni, dia tak boleh lari daripada sistem masa. Cuma masa ni Allah Ta'ala jadikan ia relatif. Apa maksud relatif? Relatif ni dia bergantung di mana keadaan kita berada. Kalau kita berada di dunia, maka masa kita bergantung dengan dunia. Kalau kita duduk di bumi lah. Kalau kita duduk di syurga, masa kita adalah masa syurga. Sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan beza di antara masa dunia, masa bumi, dengan masa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kirakan ataupun sebutkan di dalam Al-Quran. Ya? Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ya? Pada kita, di sana ada perbezaan kiraan bagi masa yang di bumi ni dengan masa di alam ghaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun kalau kamu nak kira. Jadi maksudnya, ya, perkiraan masa itu berbeza. Yang tak terikat dengan masa ni Allah Azza wa Jal. Kerana Allah Ta'ala itu pencipta bagi masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala
pencipta bagi masa, jadi masa tu tak terikatlah dengan Allah, dengan zat Allah Azza wa Jal. Jadi sebab itu Allah ni dia tak ada sebelum, dia tak ada selepas. Wal awwal wal akhir. Allah Ta'ala yang terawal, tidak ada sebelumnya sesuatu. Wal akhir, dan tidak ada selepasnya sesuatu. Hanya dia yang kekal. Jadi Allah menciptakan masa ni relatif. Sebab itu, bila Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala menciptakan dunia dalam masa 6 hari, 6 hari yang dimaksudkan di dalam ayat itu bukanlah bermakna 6 hari yang kita kira pada hari ini. Dah. Kerana 6 hari kita hari ini ni tercipta ataupun terjadi setelah adanya matahari, setelah adanya bumi. Bumi berputar pada paksinya dan bumi berputar keliling matahari, baru ada masa di bumi yang mengikut perkiraan bumi. Kalau tuan-tuan duduk di Marikh, perkiraan harinya dah lain. Kalau tuan-tuan duduk di Utarid, kan, di Mushtari, perkiraan harinya juga lain. Begitulah uniknya masa yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita. Yang Allah Taala cerita, sorry. Tapi oleh kerana kita duduk di bumi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada cerita berkenaan dengan satu petanda di akhir zaman apabila dekat-dekat nak berlaku kiamat, masa menjadi hampir. Masa menjadi dekat. Kata Syekh, akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anna min alamati qurbi sa'ah ay yataqaraba az-zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara tanda-tanda dekatnya kiamat, masa menjadi hampir. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal yataqarabu az-zaman wa yanqusu al-'ilm wa tadhhara al-fitan wa yulqa ash-shuh wa yakthuru al-haraj. Qila ya Rasulullah wa ma al-haraj? Qala al-qatl, al-qatl. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yataqarabu zaman, masa akan menjadi hampir. Yang kita ni sekarang ni kita akan bincang maksud masa akan jadi hampir ni. Para ulama ada bahas tentang maknanya, kita akan tengok nanti. Wayang kusul ilm, ilmu akan menjadi berkurangan. Ilmu apa yang akan jadi berkurangan ni? Ilmu agama. Yang mana ilmu agama ni di akhir zaman jadi kurang. Kejahilan terhadap agama jadi berleluasa. Maksiat jadi berleluasa. Ulama yang meninggal dunia tak ada pengganti. Orang makin lama makin malas mengaji. Orang makin lama makin tak tahu tentang urusan agamanya. Orang tak tahu tentang hukum hakam agama. Kadang-kadang kita jelaskan hukum agama dalam media sosial, kita pula kena balik. Kita pula kena hentam balik. Ha, ini benda yang berlaku. Bibit-bibit tu dah mula dah. Kekurangannya ilmu. Kan? Ilmu jadi kurang. Orang mengangkat manusia-manusia yang jahil, yang merepek dibiarkan, diberikan ruang yang begitu besar, diberikan platform, digelar dengan pelbagai gelaran yang menunjukkan seolah-olah dia itulah yang paling pandai. Padahal dia merepek, dia merapu. Menyebarkan hadis palsu dan sebagainya. Tapi diberikan ruang. Orang yang membaca hadis-hadis yang sahih, yang membantah hadis palsu, disekat, dihalang. Tak diberikan kebenaran untuk menyampaikan ilmu. Kan? Sebab apa? Sebab dia kata, dia ni memecah belahkan masyarakat. Rela untuk masyarakat itu dihidangkan dengan benda-benda yang palsu hanya semata-mata kerana nak menenangkan masyarakat. Ini adalah satu perkara yang dah berlaku pun di zaman kita. Wa tadharul fitan, kekacauan, kerosakan, bala bencana makin terzahir. Sebab apa? Sebab bila jahil terhadap agama berleluasa, orang dah mula berebut. Bak kuasa pun berebut. Bak kuasa berebut.
Tuan tengok dalam bab politik pun sama. Kita pun jadi pening kepala dah. Perebutan demi perebutan terhadap kuasa dan tahta menjadikan manusia ini kadang-kadang lupa diri. Lupa perhitungan dosa dan pahala. Wayul qashuh. Kan? Kedekut menjadi dominan. Amai orang kedekut. Jadi kedekut. Jadi bakhil. Sebab apa jadi bakhil? Kerana tak percaya kepada janji Allah Azza wa Jalla. Kalau dia percaya kepada janji Allah Subhanahu wa Taala, dia akan banyak lagi untuk memberikan. Kenapa? Kerana orang yang memberikan, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk dia bersedekah banyak, dia sebenarnya telah mengekalkan pemberiannya itu di hari akhirat kerana itu yang kekal untuk dia. Pahalanya. Wa yaksurul haraj. Dan banyaknya haraj. Qila ya Rasulullah wa mal haraj. Dia kata, ya Rasulullah, apa itu haraj? Al-qatl, al-qatl. Pembunuhan. Pembunuhan. Maksud Nabi kata, di akhir zaman ni, banyak akan berlaku pembunuhan. Sebab apa pembunuhan berlaku? Sebab kekacauan tadilah. Bila kekacauan berleluasa, orang makin bergaduh. Bila orang makin bergaduh, makin tak puas hati, iman tak ada. Bila iman tak ada, maka tidak ada yang dapat menghalang dia daripada melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di akhir zaman ni, Nabi SAW menggambarkan kepada kita, kerosakan demi kerosakan itu berlaku. Kerosakan demi kerosakan berlaku. Baik. Kata Syekh Al-Arifi, walil ulama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam yataqarabu zaman aqwalun minha. Bagi ulama dalam mentafsirkan makna kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam masa menjadi hampir itu, ada beberapa pandangan. Ulama ada beberapa pandangan ketika menghuraikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi kata masa jadi hampir ni, ulama cuba nak takwil, nak faham apa makna Nabi ni. Kenapa makna Nabi ni? Pandangan yang pertama ialah mereka mengatakan annal murada bihi qillatul barakah fi zaman bihaitsu imma kana yaf'al bihaitsu inna ma kana yaf'aluhu as-sabiqun fi sa'atin min qada' li hajatihim wa a'malihim la yastati'u al-muta'akhiruna fi'lahu fi sa'at. Yang dimaksudkan dengan masa menjadi cepat itu ialah dia pergi ke arah metafora, bahasa kiasan. Bukan makna bila masa menjadi kurang, masa menjadi dekat, dengan kata jadi pendek, betul-betul pendek. Tak, dia kata. Tafsiran yang pertama kata yang dimaksudkan di sini ialah qillatul barakah. Keberkatan pada waktu tu yang hilang. Dengan makna, sesuatu yang orang dulu buat pada satu-satu tempoh masa untuk melunaskan hajat mereka dan kerja mereka, pada tempoh yang sama, tak mampu dilunaskan oleh orang-orang yang terkemudian. Saya bagi contoh, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama dalam mazhab Hanbali. Zadul Ma'ad ni berjilid-jilid. Kalau tak silap saya, dia ada 5 ataupun 6 jilid. Kan? Ada cetakan yang 5, ada cetakan yang 6 jilid. Jadi 5 dan 6 jilid ni, tuan-tuan, dia tulis daripada perjalanan dia daripada Syam nak pergi ke Hijaz, nak pergi ke Mekah untuk buat haji. Dalam perjalanan tu, dia menulis kitab siap berjilid-jilid. 6 jilid ataupun 5 jilid siap. Ada sebahagian ulama mampu menulis kitab di antara selang masa asar ke maghrib saja. Ada ulama yang umurnya 40-an tapi mampu menulis kitab berjilid-jilid banyaknya.
yang mana kita hari ini umur dah 40 masih lagi belum mampu untuk menulis satu kitab yang berjilid-jilid. Tu belum lagi tulis buku yang orang baca. Ulama dulu tulis buku. Walaupun dalam tempoh yang singkat. Kan? Tapi orang baca. Dia tulis buku selang asar dengan maghrib dia. Tapi sampai ke hari ini menjadi rujukan. Kita hari ini tulis. Punya lama. Setahun dua. Tulis. Kan? Tak mampu lagi untuk menandingi mereka. Ini tuan-tuan, buku saya, buku baru insyaAllah akan keluar. Isra' Mi'raj. Orang tanya saya, bila ni menulis ni? Saya kata, tuan-tuan, ambil masa bertahun nak semak buku tu, nak semak nota kaki tu. Bertahun, tuan-tuan. Dan ada satu lagi insyaAllah buku. Masih lagi tak siap. Sebab apa? Keberkatan masa tu tak ada. Yang saya sebut pada tuan-tuan, sejak 2 tahun lepas, 10 sahabat yang dijamin syurga. Duk mencari masa. Nak bagi siap, tak mampu. Sebab apa? Keberkatan masa tak ada. Sebab itu Ibn Hajar kata apa? Dia kata apa? Waktu dia menghuraikan tafsiran ni, dia kata, qad wujida fi zamanina hadha fa innana najidu min sur'ati marril ayyam ma lam najidhu fil asri alladhi qabla asrina hadha. Dia kata yang ni telah pun berlaku di zaman kita. Ibn Hajar ni, dia ulama kurun ke 9 hijrah. Kalau tak silap, dia meninggal 852 hijrah. Ibn Hajar. Ulama kurun ke 9 hijrah. Kita dah kurun ke berapa dah, tuan-tuan? Kan? Dia sebut di zaman dia kata, qad wujida fi zamanina hadha. Di zaman kita ni dah berlaku dah, dia kata. Dah wujud dah. Masa jadi kurang. Itu zaman dia. 600 tahun sudah. Zaman kita lagi lah. Dia kata, fa innana najidu min sur'ati marril ayyam. Dia kata, sesungguhnya kita dapati daripada cepatnya berlalunya masa itu, cepatnya berlalu hari-hari itu, malam najidhu fil asri alladhi qabla asrin hadha. Yang mana kita tak pernah jumpa lagi lah. Cepatnya masa itu, cepatnya masa itu berlalu pada zaman sebelum kita. Jadi sebab itu, keberkatan masa ni, salah satu daripada tafsiran ulama' terhadap hadis ni. Ada juga yang kedua, tafsiran yang mengatakan wa minha taqarubu ahli zaman bisababi tawaffur ittisalat wal marakib al ardiyah wal jawiyah allati aqarrabat al ba'id. Dia kata ada juga tafsiran yang kata yang dimaksudkan dengan masa jadi hampir ini ialah orang-orang yang duduk di akhir zaman dekat-dekat nak kiamat ni. Perjalanan mereka daripada satu tempat ke satu tempat tu tak perlu ambil masa yang lama. Disebabkan oleh kerana pengangkutan moden ini mempercepatkan pergerakan mereka. Dulu kau nak pergi haji kena naik kapal daripada Malaysia berbulan-bulan. Hari ini kau nak pergi ke Mekah dalam masa 8 jam ke 9 jam naik kapal terbang dah boleh sampai dah. Kan dah boleh sampai dah. Kan? Dulu kalau nak pergi daripada Mekah ke Madinah naik unta. Berhari-hari jugalah baru sampai. Tapi hari ini dah ada kereta yang boleh bergerak dengan pantas. Yang mendekatkan sesuatu yang jauh. Ini salah satu tafsiran juga. Yang ketiga, wa minha mururu zaman wa sur'atuhu sur'atan haqiqiyah. Wadhalika fi akhir zaman. Ada juga yang mentafsirkan makna hadis Nabi ni memang betul-betul masa jadi laju. Maksudnya bumi tu berputar laju. Jadi lajulah masa tu. Pendeklah jadinya. Kalau dulu 24 jam, sekarang ni dah jadi pendek lagi. Li'anna Allah Ta'ala yutawwilul ayyam kama yasha wa yuqassiruha kama yasha. Kerana dia kata Syekh, pandangan ketiga kata, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh memanjangkan hari seperti mana yang dia nak. Kalau Allah Ta'ala boleh panjangkan hari, Allah Ta'ala juga berkuasa, berkemampuan untuk memendekkan hari. Yuqallibullahu al-layla wal-nahar. Allah Ta'ala boleh ubah malam jadi siang, siang jadi malam. Dia kata, yu'akidu dhalika ayyamud dajjal.
Dan perkara yang menguatkan, dalil yang menguatkan pandangan yang ketiga ni ialah hari-hari Dajjal turun. Bila Dajjal turun, kali hari pertama Dajjal turun, hari jadi panjang. Hai sutatul, hari awal-awal Dajjal keluar, hari itu jadi panjang. Fayusbihul yaumu kassanah, satu hari jadi panjang dia seperti setahun. Wakasyahar, hari yang kedua dia jadi sebulan panjangnya, sama macam sebulan. Wal jumu'ah, hari ketiga dia macam seminggu. Fitul, pada panjang dia tu. Fakama annaha tatul fa innaha taqsur, kalau hari itu Allah Ta'ala boleh panjangkan, maka hari itu juga Allah Ta'ala boleh pendekkan. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ubah putaran bumi. Wahada lam yadhhar ba'd. Tapi kalau tafsiran ni yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, maka yang ni masih lagi belum berlaku lah. Yang berlaku di zaman ni apa dia? Dua yang di atas tadi. Yang pertama, kekurangan berkat pada hari. Kekurangan berkat pada masa yang kita ada. Kan? Tapi kalau kita fikir-fikir balik tuan-tuan, sebenarnya keberkatan tu bukan masa tu tak panjang. Tapi boleh jadi disebabkan kita yang buang masa tu. Berapa banyak kita buang masa kita? Kan, dengan bersembang. Berapa banyak kita buang masa kita dengan melayani benda-benda yang tak berfaedah. Dulu, zaman dulu tak ada TV. Zaman dulu tak ada handphone, tak ada media sosial kan. Zaman sekarang ni kita banyak menghabiskan masa di situ lah. Jadi sebab itu dalam bab lain dia jadi kurang. Kan? Tapi boleh, mustahil ke Allah Ta'ala boleh memendekkan hari dengan mempercepatkan putaran bumi? Tak mustahil. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh melambatkan masa itu sehari jadi setahun. Sehari boleh jadi sebulan. Sehari boleh jadi seminggu. Kenapa? Kata Syekh Abdul Majid Az-Zindani, ketika mana menghuraikan hadis Dajjal ni, dia kata tak mustahil. Berkemungkinan waktu tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah mula nak mengubah alam ini daripada matahari terbit daripada timur atau benam di barat. Kan di akhir zaman nanti matahari akan terbit daripada barat. Jadi berkemungkinan itu sebagai satu isyarat yang mana bumi dah tak jadi stabil dah. Jadi sebab itu dia slowkan putaran untuk dia berpusing secara terbalik supaya matahari boleh naik daripada barat. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'a hatta yataqaraba az-zaman fatakunu as-sa'atu kash-shahr wash-shahru kal-jum'ah wal-jum'ah kal-yawm wa yakunu al-yawm kash-sa'ah wa kash-sa'ah kasurmah minan nar. Ya, baik. Yang bermaksud tidak akan berlaku kiamat, tidak akan bangkitnya kiamat melainkan apabila hari masa menjadi pendek, menjadi dekat. Sehari seperti sebulan, sorry, setahun seperti sebulan. Setahun tu jadi macam sebulan, dan sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti satu detik. Sehari seperti satu detik. Jadi masa tu makin lama jadi makin pendek. Sebab itu kata Syawal makna anna sa'ata min az-zaman fi dhalika al-waqt takunu kan-nari sa'fah tashta'il sari'an wa tantahi. Maknanya bila Nabi kata kad-durmah min an-nar, seperti kita panggil apa ya? Pelepah tamar yang bila kita bagi, bila dikering, kita bakar, dia menyala cepat. Kan? Dia menyala cepat dan dia terpadam pun cepat. Ha. Ada juga yang kata, tafsiran yang keempat. Waqila aydan antaqarubi zaman qasrul a'mal. Ataupun qisarul a'mal. A'mar. Ada juga yang kata umur jadi pendek. Kan umur jadi pendek. Betul juga kadang-kadang. Kalau kita tengok kadang-kadang kan, umur ni jadi makin pendek pula. Kan? Orang muda banyak yang sakit jantung lah, darah tinggi lah, kena strok dan sebagainya. Itu di antara tanda-tanda kiamat.
yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan, masa menjadi makin pendek. Keberkatan masa pun tak ada. Kita banyak buang masa dalam perkara yang tak berfaedah. Kan kalau kita duk fikir hari yang kita lalui, sehari yang kita lalui, kadang-kadang kita pun tak tahu sumbangan apa yang aku dah buat untuk agama untuk hari ini. Kan? Sepanjang hari ini, ini apa benda yang aku dah buat? Yang aku boleh rasa ini bolehlah aku nak jawab depan Tuhan untuk menyelamatkan aku daripada neraka. Kadang-kadang kita berjenuh mikir benda yang aku buat hari ini. Itu menunjukkan kita perlu lagi perlu berusaha untuk menjadikan diri kita ni memberikan manfaat kepada agama. Okey. Kita tengok bab yang ke-63. Ayyan tiqar ruwaibidah. Pada hari di mana kiamat dekat-dekat dah nak berlaku, pada waktu tu ruwaibidah akan muncul. Siapa tu ruwaibidah? Syekh akan terang. Dia kata apa? Al-aslu ayyakuna al-mutahadithu anin nas al-mu'abbar anhum huwa al-insanu al-aqil al-hakim al-fasih. Asalnya, yang sepatutnya menjadi juru cakap untuk menceritakan tentang keadaan manusia ialah insan yang berakal, yang bijak dan fasih cakap. Biasanya macam itulah, kita tengok orang yang pandai-pandai, kita pilih dia. Kita pun kata, okey, cerita sikit pasal keadaan manusia hari ini. Tolong cerita sikit pasal risiko yang kita bakal terima pada hari ini. Tolong cerita sikit tentang masalah manusia pada hari ini. Sebab apa? Sebab kita perlu pandangan orang yang bijak. Kita perlu pandangan orang yang ada sesuatu yang boleh kita ambil manfaat daripada idea dia. Tapi kata Syekh, wasayati zamanun yafsudun nas ataupun yufsidun nas fayakunul mutahaddisu bismin nas almu'abbar anhum huwa ruwaibidah. Tapi akan datang satu zaman yang mana zaman itu boleh merosakkan manusia. Ataupun yafsuduna, boleh baca yufsidu, boleh baca yafsidu. Ataupun yafsudu, sorry. Manusia jadi rosak belaka. Ada juga zaman tu merosakkan manusia. Zaman merosakkan manusia ni bukanlah kata masa tu yang merosakkan. Tapi manusia tu merosakkan diri sendiri pada waktu tu. Fayakunul mutahadithu bismin nas al-mu'abbar anhu. Tiba-tiba orang yang nak bercakap tentang urusan manusia ni, huwa ruwaibidah. Siapa ruwaibidah? Huwa rajul tafih safih. Lelaki yang lekeh. Lelaki yang lekeh, lelaki yang safih, yang tak bijak pun, yang tak cerdik pun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, innaha sata'ti 'ala an-nasi sinun khadda'ah yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah qila wa ma ar-ruwaibidah qala as-safih yatakallam fi amri al-'ammah. Hadis ni di orang kata apa, dinilai hasan oleh sebahagian ulama dengan jalurnya yang banyak, tapi ada juga yang mendhaifkannya, tetapi tidak jauh orang kata apa untuk kita menerimanya, sebab riwayat ini dia hanya orang kata apa perincian kepada hadis-hadis akhir zaman yang sahih yang lain yang menyatakan zaman ni zaman yang rosak, yang mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Akan datang kepada manusia ni, akan datang satu zaman pada manusia ni, tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, tahun-tahun yang mana orang menipu banyak, jadi keliru orang. Bukan hanya sekadar orang keliru, zaman ni punya teruk. Yusaddaqu fiha al-kadhib, orang yang berbohong dikata betul. Orang tu clear cakap bohong. Tapi kita kata betul. Tu betul tu. Kadang-kadang kita pun pening. Bohong pun boleh dia kata betul. Pasal apa berlaku macam tu? Ta'asub. Boleh jadi kerana ta'asub. Dia tahu orang tu cakap bohong. Tapi dia betulkan juga. Kadang-kadang bila masuk dalam bab akhir zaman ni tuan-tuan,
Kita tengok di zaman kita ni, berlaku dah. Terang-terang menipu. Kan? Itu belum kita cerita bab-bab politik lagi tu kan. Terang-terang menipu. Tapi orang percaya juga, betul. Dialah pejuang kita. Dialah tokoh politik kita. Dialah pemimpin kita. Terang-terang menipu. Kan? Jadi, mungkin masa ini adalah permulaan bagi zaman yang Nabi SAW sebut dalam hadis ini, sinun khadda'ah. Tahun-tahun yang dipenuhi dengan tipu daya. Wa yukadzabu fiha sadiq. Orang yang bercakap betul dikata tipu pula. Kan orang yang cakap betul, dia cakap betul. Dia kata, tuan-tuan saya ni cakap benda yang betul. Hang tipu. Kita sebenarnya bukannya tahu dia. Kita bukannya, orang kata apa, bukannya betul-betul pasti dia menipu. Tapi sebab kita tak suka cakap dia. Dia cakap benda betul. Di akhir zaman nanti, maksiat berleluasa. Orang jahat jadi ramai, jadi dominan. Jadi bila ada orang baik, cakap benda baik. Bukan kita, kita tak tahu pun, kita tak yakin pun dia menipu. Cuma apa yang dia cakap tu kita tak boleh terima. Yang dia cakap tu kita tak suka. Bercanggah dengan nafsu kita. Jadi kita turut ditipu. Inilah yang yang dibuat oleh golongan Quraisy bila berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang tak boleh jawab hujah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang tak boleh berhujah dengan betul. Dia orang tak ada dalil. Dia orang tak boleh lawan keindahan bahasa Al-Quran yang dibawakan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa dia orang buat? Tuduh Nabi menipu, senang cerita. Walaupun Nabi itu cakap betul. Jauh di sudut hati mereka, mereka tahu Nabi itu cakap betul. Tapi kenapa dia orang tuduh Nabi menipu? Kazab. Sebab dia orang tak boleh nak lawan hujah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang tak boleh nak kalahkan hujah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tuduh Nabi itu pembohong. Mereka tuduh Nabi pembohong sebagai satu jalan mudah untuk mereka dapatkan sokongan orang ramai pada masa itu, dan mereka pun ada pengaruh politik. Mereka ada pengaruh media yang merupakan syair pada masa itu untuk mempengaruhi orang supaya tak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang sama akan berlaku. Orang yang bercakap benar dikata berbohong. Sama seperti mana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi kata apa? Nabi kata bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan yang asing. Kan? Islam itu bermula dalam keadaan yang asing. Wasayaudu ghariban. Dan Islam itu akan kembali asing. Islam itu macam mana dia bermula? Kama bada. Seperti mana dia bermula? Begitulah dia akan jadi asing balik. Orang yang bercakap benda betul, orang lain semua tak suka. Sebab apa tak suka? Sebab mereka dah terbiasa dengan kerosakan. Mereka dah biasa dengan kemaksiatan. So tak boleh terima. Bila tak boleh terima, tak boleh nak lawan hujah lah. Sebab apa tak boleh hujah? Sebab dia orang bukan ada hujah apa. Dia orang ikut nafsu ya. Akhirnya, tuduh orang yang bawa kebenaran itu sebagai pembohong. Habis cerita. Label. Label dengan macam-macam label. Wa yu'tamanu fihal kha'in. Punyalah teruk zaman ni, orang yang khianat diberikan amanah. Kita tahu dah dia tak amanah. Kita tahu dah dia mencuri. Mencuri duit rakyat, perasuah, salah guna kuasa, kita bagi lagi dia amanah. Kita bagi lagi dia untuk menjawat jawatan supaya dapat menguruskan harta awal. Dapat menguruskan harta umat. Sedangkan kita tahu dia bukan amanah. Dia pencuri. Dia pengkhianat. Dia salah guna kuasa. Tapi kenapa dia bagi? Sebab ramai orang di zaman ni, orang yang tak peduli pun. Biarlah dia mencuri, kita pun mencuri juga. Mungkin itu yang mereka fikir pada zaman itu. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang amanah dituduh pengkhianat. Orang tu amanah aja. Elok aja. Tapi kita kata dia pengkhianat. Sebab apa? Sebab kalau kita bagi kat dia, kalau kita suruh dia mentadbir urusan kita, kita tak boleh nak mencuri. Kita tak boleh nak rasuah dia. Contoh. Ya. Benda ni mungkin di ekosistem.
Kalau dah sistem tu rosak daripada atas sampai bawah, maka orang yang rosak juga akan terpilih untuk menjawab jawatan tertinggi. Wa yantiqu fiha ruwaibidah. Orang yang bercakap pada waktu tu ialah golongan ruwaibidah. Qila wa ma ruwaibidah? Dikatakan apa itu ruwaibidah? Sahabat nak faham ruwaibidah tu apa? Nabi kata apa? As-safih, orang yang bodoh, orang yang tak bijak, orang yang tak cerdik, yatakallam fi amril amah, bercakap dalam urusan awam. Sepatutnya orang yang tak cerdik ni cakap pasal diri sendiri pun orang tak percaya. Patutnya orang yang tak cerdik ni cakap pasal diri sendiri pun orang kata ni betul lah. Urus diri sendiri pun nampak macam tak cerdik, macam tak bijak. Tiba-tiba diberikan amanah, diberikan tanggungjawab untuk cakap dalam urusan-urusan orang awam. Ini musibah. Ini musibah. Famin alamati hadha zaman irtifa'ul asafil minan nas ala khiyarihim. Dan di antara tanda kiamat hari ini, di zaman ni, orang-orang bodoh, orang-orang yang lekeh diangkat berbanding orang-orang yang pandai. Fayakunu amrun nas biyadi sufahihim. Maka urusan manusia diletakkan di tangan orang-orang yang bodoh, wa aradhilihim, dan orang-orang yang lemah, orang yang rendah IQ-nya. Wa hadha amrun sya'i fi zamanina. Ini benda yang selalu berlaku. Ini benda yang telah berluasa berlaku di zaman kita. Fal wajib ay yakuna ahlul ilm wal aql wal khibrah humul muqaddamun ala ghairihim. Ala ghairihim. Sepatutnya orang ahli ilmu lah, orang yang punya akal yang baik, orang yang ada pengalaman yang elok, patut mereka lah ke depan. Fitawalli umurin nas wa siyasatihim, untuk menguruskan urusan manusia, untuk menguruskan politik manusia. Wal mutaammil li ahwalin nas, orang yang memerhatikan keadaan manusia. Yajidu annan nas al-yawm yamiluna ma'a ahwa'ihim. Orang yang perhati keadaan manusia pada hari ini, dia akan tengok hari ini, zaman ini, manusia akan cenderung ke arah hawa nafsu mereka. Wa tahqiqi masalihihim, dan nak dapatkan kepentingan mereka je. Walau ala hisabi dini, walaupun terpaksa untuk menggadaikan agama mereka. Lidza ja'alu sufaha ru'usa. Oleh kerana itulah mereka sanggup menjadikan golongan yang jahil sebagai pemimpin. Tak peduli. Walaupun benda tu boleh merosakkan, walaupun benda tu boleh menjahanamkan negara, tapi tak apalah. Kerana kepentingan saya bagi jugalah. Kerosakan yang berlaku di akhir zaman, yang mana Islam tak menjadi dominan pada masa itu. Ajaran Islam, hukum hakam Islam, akhlak Islam jadi asing. Kan? Jadi asing. Nak jadi amanah, nak jadi orang baik, dipulaukan, dihina, bahkan dituduh sebagai penipu, dituduh sebagai pengkhianat. Ini benda yang biasa berlaku di zaman ni pun. Dan kita doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita lah daripada menjual agama disebabkan oleh kerana kita nakkan dunia. Okey, baik. Hadis bab nombor 64. Ayusbiha as'adun nas bid dunya Luka ibni Luka, ataupun Luka ibnu Luka. Luka ibna Luka, sebab dia khabar yusbih, khabar asbaha. Manusia yang paling gembira sekali dengan dunia ialah Luka bin Luka. Siapa Luka bin Luka? Kita tengok. Min alamati sya'ah maji'u zamanin yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu as-sadiq wa yu'tamanu al-kha'in wa yukhawwanu al-amin wa yali amra an-nas as-safih wa yuwassadu al-amru li ghairi ahli. Di antara tanda kiamat ni ialah datangnya zaman, datangnya waktu, datangnya suasana, datangnya era di mana orang bohong dikata betul. Orang betul dikata pembohong. Orang yang pengkhianat diberikan amanah. Dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Ini saya dah huraikan tadi. Dan orang yang bodoh akan mengurus urusan manusia. Dan akan diserahkan urusan tonggak pemerintahan kepada orang yang bukan ahlinya. Orang yang tak layak. Fa'an Anas
radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala la tadhhabu al-ayyam wal-layali hatta yakuna as'adun nasi bid-dunya Luka ibn Luka. Hadis riwayat Tabrani. Okey. Haitami kata hadis ni perawinya adalah perawi yang sahih. Dia kata apa? Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlalu hari-hari dan malam-malam. Maksud tak akan berlaku kiamatlah. Sehingga orang yang paling bahagia dengan dunia pada waktu tu ialah Luka bin Luka. Dalam hadis yang lain ada juga diriwayatkan daripada Nabi SAW, yushiku ai yaghliba ala dunya Luka ibn Luka. Akan hampir satu zaman nanti yang akan menguasai dunia ni Luka ibn Luka. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan la tadhhabu dunya hatta tasiru li Luka ibn Luka. Dunia tidak akan pergi, dunia tidak akan binasa sehingga dunia ni akan dikuasai oleh Luka bin Luka. Siapa Luka bin Luka ni? Kata Syekh, wa Luka ibn Luka huwa ar-radi alladhi la yuhmadu ala khuluq. Luka bin Luka ialah orang yang buruk, orang yang teruk, yang mana akhlaknya tidak dipuji oleh sesiapa pun. Orang yang berakhlak teruk. Dia inilah yang akan menjadi manusia yang paling bahagia sekali dengan dunia. Dia akan jadi manusia yang paling senang, dia akan jadi manusia yang paling berkuasa. Wa indal Arab huwal abdu sayyi. Orang Arab bila panggil Luka bin Luka ialah hamba yang teruk perangainya. Wastu'mila Luka fi dilalah 'ala al-hamq wal-jahl. Dan perkataan Luka ni digunakan di dalam hadis ni untuk menunjukkan orang yang paling bahagia di zaman tu, orang yang paling berkuasa di zaman tu ialah orang yang bodoh, orang yang jahil. Ya, orang yang jahil, orang yang bodoh diangkat. Orang yang jahil, orang yang bodoh dijadikan sebagai pemimpin, dijadikan penguasa, dijadikan orang yang ada peranan yang besar. Sedangkan dia tak ada apa pun. Fayusbihu hadha huwa as'adan nas bid-dunya. Dialah orang yang paling bahagia sekali dalam dunia. Min malin wa jahin. Kerana adanya harta yang banyak, senang hidup. Wajah, orang yang ada kedudukan. Wa marakib fariha, wa marakibu fariha, yang mempunyai kenderaan-kenderaan yang hebat. Wa buyut wasi'ah, dia ada rumah yang sangat luas. Li'annahu luka. Kerana apa? Kerana dia orang yang teruk di akhir zaman. Wa yaktasibul mala bikulli sabil. Dia boleh mendapatkan harta daripada segenap jalan. Dia bukan fikir haram tak haram, dia ambil semua. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang hidup di akhir zaman ni menjadikan kita jadi takut. Takut macam, takut dengan keadaan kita, bukan takut orang. Takut dengan keadaan kita, takut-takut kita ni. Ya? Termasuk dalam golongan ni. Kita tahu ke tak tahu harta yang kita dapat tu melalui jalan yang betul ataupun tidak? Kita tak tahu. Kalau tak tahu, kena pergi mengaji. Ya? Takut-takut harta yang kita dapat tu diambil daripada jalan yang tidak halal pada syar'i. Wa yatasarrafu ma'an nasi 'ala ahwa'ihim. Kan? Jadi dia berurusan dengan manusia ni ikut nafsu manusia. Manusia nak apa, dia bagi. Fahassala ad-dunya, lalu dia dapatlah dunia. Lepas tu kadang-kadang di hujung, di akhir-akhir zaman ni tuan-tuan, kita kena tengok balik urus niaga kita, kena tengok balik pendapatan yang kita dapat adakah melalui jalan yang syar'i. Sebab kadang-kadang kita pun terkejut kan, forex trading ni tak halal dan difatwakan oleh banyak negara sebagai haram. Tiba-tiba ada orang terlibat, orang Islam pergi kempen lagi dalam YouTube, tengok iklan dalam YouTube, dia kempen untuk benda yang tak betul. Kan dulu ada iklan Hari Raya yang ada orang Melayu pergi kempen melalui iklan Hari Raya tu, kempen iklan judi. Akhirnya minta maaf jugalah sebab dia orang kata dia orang tak perasan, tapi judi. Sepatutnya sebelum nak terima apa-apa kempen nak terlibat, check dululah isi kandungan tu.
Tapi akhirnya tak apalah, dia sedar juga lepas kena kecap teruk kan. Tapi nak bagi tahu di akhir zaman ni tuan-tuan, kadang-kadang harta kita pun kita tak pasti datang daripada sumber yang macam mana. Halal ke haram? Itu bahaya. Jadi sebab itu kita kena banyak menuntut ilmu di akhir zaman ni. Ilmu agama kena tuntut betul-betul. Itu belum lagi cerita ilmu yang berkaitan dengan akidah. Kan? Ilmu yang berkaitan dengan akidah. Akidah kena bagi mantap di akhir zaman. Pelik-pelik dah muncul. Kan? Saya baru baca tulisan satu orang hamba Allah. Dia tulis pasal Nabi tidak berlaku adil pada isterinya. Terkejut saya. Mengucap saya, ya Allah. Kan? Yang sebut tu, kan? Pakai tudung labuh lagi. Tapi menulis perkataan yang sangat-sangat bahaya. Dan perkataan yang zahirnya tidak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita hidup di akhir zaman ni. Ini berlaku. Kan? Keliru orang. Bila kita nak bagi penjelasan, kita pula dianggap sebagai orang yang suka menimbulkan perbalahan. Sedangkan kita nak selamatkan akidah orang ni. Kan? Kita nak selamatkan pegangan orang, kita nak selamatkan agama orang, tapi kita pula yang dituduh macam-macam. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di akhir zaman. Sebab itu Nabi SAW sebut kejahilan akan berluasa di akhir zaman. Inilah di antara sebab ataupun bukan sebab, inilah di antara kesan apabila hukum hakam agama itu manusia jahil tentangnya. Jadi muncul macam-macam benda. Muncul orang yang paling senang dalam dunia, orang yang jahil. Kadang-kadang kita pun heran juga. Buat benda yang tak cerdik, buat benda yang tak bijak, dia punya ganjaran besar. Tapi buat benda ilmu, tak ada siapa nak peduli. Ini benda yang di akhir zaman nanti ni. Yang di akhir zaman sekarang ni yang sedang berlaku. Dan dia akan menuju ke arah yang lebih dahsyat, yang lebih dahsyat. Sehingga Dajjal itu keluar. Dajjal itu keluar menjadi kemuncak. Ada pengikut dia. Sebab apa ada pengikut? Sebab zaman itu zaman di mana manusia teruk lah. Okay. Bab 65. Ittikhadul masajid turuqah. Masjid dijadikan sebagai jalan-jalan. Apa maksud jalan? Maksudnya orang masuk ke masjid bukan nak solat. Tak solat pun. Masuk masjid buat benda lain. Cari dunia. Saya tengok. Wal ma'na ay yamurra ar-rajul bil masjid liyanfudha ila jihat ila al-jihah al-ukhra duna ay yakuna min ahli as-salah wal masajid. Dan maknanya dia kata masjid ni manusia lalu je untuk pergi ke arah belah sana. Dia nak melintas saja. Sedangkan dia tak solat, padahal dia masuklah masjid dah. Tak solat pun. Fasaratil masajid tustamalu turuqan akthar min isti'maliha lis-salah. Dia kata masjid pada zaman tu lebih banyak digunakan sebagai jalan-jalan. Lebih banyak digunakan untuk orang lalu, untuk orang melintas berbanding untuk digunakan sebagai salat. Ini disebut dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Khuzaimah yang mana Nabi SAW menyebutkan inna min asyrati sa'ah ayyamurra rajul bil masjid la yusalli fihi rak'atayn. Di antara tanda-tanda kiamat itu ialah seorang lelaki melalui masjid, dia tak salat walaupun dua rakaat. Paling tidak salatlah dua rakaat, salat tahiyatul masjid. Kerana masjid dibina untuk beribadat. Tapi tak salat. Kan? Tak salat. Dia lalu je. Dia menjadikan masjid itu sebagai tempat laluan. Nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu manusia ni, dia tak meletakkan prioriti dah pada agama tu. Duduk kejar dunia, duduk mencari dunia. Kan? Masjid itu kan disebut masajidu tustakhdam lisiyahati dakhiliyah wal kharijiyah akthar min as-salati fiha. Masjid-masjid dijadikan tempat untuk melancung, sama ada di kawasan dalam masjid ataupun di luar masjid. Orang lawat masjid tanpa solat lebih ramai daripada orang yang masuk dan solat di dalam. Ini kita tak mahu lakulah. Kan, kita kalau boleh ziarah masjid, salat di dalamnya. Kan, kalau tak ada pergi ambil wuduk. Kenapa? Karena salat merupakan penghormatan untuk masjid. So kita salat. Karena masjid dibina memang untuk salat. Kan, masjid dibina memang untuk salat. Tapi ada orang dia tak peduli pun benda tu.
jadikan sebagai tempat laluan saja. Ya. Baik. Bab 66 dan 67. Ghala'ul muhur summa tarkhus. Ghala'ul khail summa tarkhus. Mahar akan menjadi mahal. Akan tinggi harganya. Kemudian dia akan jadi murah. Kuda pun akan jadi mahal. Kemudian jadi murah. Okey, tengok. Qala Kharija bin Salt al-Burjumi. Dia kata, Kharajna ma'abdillah min darihi wal-imamu raka'an. فركعنا ثم مشينا حتى اتصلنا بالصف فمر رجل فقال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن فقال الله أكبر صدق الله ورسوله فلما قضينا الصلاة قلنا يا أبا عبد الرحمن كأنه راعك تسليم الرجل قال أجل كان يقال إن من أشراط الساعة أن تتخذوا المساجد طرقا وأن يسلم الرجل على الرجل بالمعرفة وأن تتجر المرأة وأن تتجر المرأة والرجل جميعا وأن تغلو النساء والخيل جميعا ثم ترخص فلا تغلو أبدا. Ini riwayat ni tuan-tuan merupakan kata-kata Abdullah bin Mas'ud disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi riwayat ni dhaif. Riwayat ini daif, didaifkan oleh Syekh At-Tuwaijri dan juga Syekh Mustafa Al-Adawi. Hadis daif. Tapi tak apa lagi kita ambil pengajaran. Dia daif hadis ini. Ya. Walaupun Al-Hakim mensahihkan, tapi kita tahu Al-Hakim seorang ulama yang bermudah-mudah dalam nak mensahihkan hadis. So kita tak terima penilaian dia secara mudahlah. Kena tengok ulama lain kata apa. Okay. Kharijah bin Salt Al-Burjumi mengatakan, kami keluar, satu ketika kami keluar bersama dengan Abdullah. Itu Abdullah bin Mas'ud lah. Daripada rumahnya, waktu tu imam sedang rukuk. Nak pergi sembahyang jumaat, nak pergi sembahyang berjemaah lah ni. Faraka'na lagi, lalu kami pun rukuk bersama dengan imam. Summa masyayna. Kemudian kami jalan slow-slow. Hatta tasalna bisaf. Sehingga kami dapat masuk langsung. Maksud dia orang nak dapatkan rakaat, dia orang rukuk bersama dengan imam. Lepas tu baru pelan-pelan, berjalan sedikit demi sedikit untuk masuk ke dalam saf. Famarra rajul, ada seorang lelaki ni dia melalui, melewati masjid. Faqala assalamu alayka ya Abu Abdurrahman. Dia pun kata wahai Abu Abdurrahman. Kan? Abdurrahman pun kata Allahu akbar. Allahu akbar. Sadaqallahu wa rasulah. Benarlah Allah dan rasulnya. Falamma qadayna as-salah, setelah kami selesai salat, kami pun sebut Kharijah dengan yang lain sebut, dia kata, ya Abu Abdurrahman. Wahai Abu Abdurrahman, ini Abdullah bin Mas'ud, dia kata, ka'annahu ra'aka taslimur rajul. Seolah-olah lelaki yang memberi salam tadi ni, salam dia tu menakutkan kamu. Qala ajal. Dia kata, betul. Kana yuqal. Kerana pernah disebut. Nabi dah sebut. Tapi pendapat riwayat ni da'if lah. Inna min asyrati sa'a an tattakhadhu al-masajid turuqan. Di antara tanda-tanda kiamat ni masjid dijadikan jalan-jalan. Jadi maksudnya berkemungkinan laki yang bagi salam dekat dia tadi tu, laki yang bagi salam kat Abdullah bin Mas'ud tadi, tak salat pun dia masuk, dia lalu. Lepas tu dia bagi salam. Wa ay yusallimu ar-rajul 'ala ar-rajul bil ma'rifah. Di akhir zaman nanti ni orang akan bagi salam bila dia kenal. Kalau dia tak kenal, dia tak bagi salam pun. Boleh jadi juga riwayat ni laki tu bagi salam pada Ibnu Mas'ud aje sebab dia kenal Ibnu Mas'ud, sedangkan dalam masjid tu ada orang lain lagi. Kan Kharijah pada, pasal apa dia tak bagi salam? Sebab tu yang Ibnu Mas'ud kata rasa terkejut, sebab dia kata zaman itu telah pun berlaku sekarang. Tu zaman sahabat tu. Tapi riwayat ni dhaif, saya nak beritahu. Wa anta tajirul mar'atu warujul jami'ah. Orang perempuan dan orang lelaki meniaga sama-sama. Isteri dan suami meniaga sama-sama di pasar. Yang mana zaman dulu, suami yang cari nafkah, isteri di rumah. Tapi di akhir zaman nanti ni, isteri pergi bantu suami meniaga. Dah berlaku ke belum zaman tu? Zaman tu dah berlaku. Hari ni, kita tengok banyak. Banyak berlaku. Adakah salah benda tu? Tak salah. Ini sebagai petanda. Kan? Wa antaghluwa an-nisa wal khailu jami'a. Perempuan dan kuda menjadi mahal. Mahar, mas kahwin jadi mahal. Kuda yang menjadi kenderaan jadi mahal. Summa tarkhus, kemudian dia akan jadi rendah.
fala taghlu abada, dan tidak akan mahal lagi. Tapi riwayat ni riwayat yang dhaif lah. Cuma nak bagi tahu sebahagian daripada apa yang disebutkan dalam hadis ni telah pun disebutkan dalam hadis yang lain. Apa dia? Antaranya adalah memberi salam bila kenal di akhir zaman. Sedangkan zaman dulu, selagi mana Muslim, selagi itu dia beri salam. Sedangkan dalam hadis yang sahih disebutkan juga, kan masjid tempat untuk salat. Nabi SAW suruh kita salat dua rakaat tahiyatul masjid sebelum duduk. Falyarka raka'atain qabla ayyajlis. Hendaklah dia sujud, dia rukuk, dia salat dua rakaat sebelum dia duduk. Tapi dijadikan sebagai tempat untuk melalui, melintas saja. Kan? Begitu juga, di akhir zaman nanti ini akan muncul golongan-golongan yang orang kata apa, sibuk dengan dunia. Mencari dunia banyak. Maka sebab itu, suami dan isteri terpaksa meniaga bersama. Kan? Tapi, mahar ataupun mas kahwin menjadi mahal. Kenderaan menjadi mahal. Saya ingat zaman ni dah berlaku lah. Kan? Cuma mungkin zaman ni dia tak panggil mas kahwin lah. Dia panggil hantaran. Tapi mahal lah. Menjadikan orang nak menikah jadi susah. Kan? Nak menikah jadi susah. Nak kena tumbang lembu dan sebagainya. Sedangkan itu bukanlah satu prasyarat. Tapi dijadikan sebagai syarat. Kalau tak ada, tak boleh. Sedangkan di zaman Nabi SAW, kenduri kahwin, jadikan dalam keadaan yang sangat-sangat sederhana. Kalau orang tu miskin, buat simple lah. Makan bihun goreng macam korang. Tapi hari ni kalau buat kenduri kahwin, makan bihun goreng, dia jadi satu benda yang pelik pada masyarakat. Kan? Dia jadi satu benda yang pelik pada masyarakat, dia jadi satu benda yang orang jadi macam, dia ni betul ke? Kan? Macam tak ada duit, tak ada duit, tak payahlah kahwin. Sedangkan benda tu yang dituntut adalah buat kenduri. Bagi makan apa pun tak salah. Yang penting bagi makan dan hebahan. Tapi tuntutan zaman menjadikan manusia mula untuk menyusahkan perkara yang tak dituntut pun oleh agama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itulah sebut sedikit yang saya boleh sampaikan pada malam ini. Kita berhenti pada bab yang ke-67. Insya-Allah kita akan sambung kuliah kita pada bab yang ke-68. Insya-Allah 2 minggu akan datanglah. Saya save dulu kat sini supaya saya tak lupa. Sekejap Kita pun tak sangka dah masuk 2023 dah bulan 1 Ingat 2022 punya dah 2023. Begitulah cepatnya masa berlalu kan. Secepat, rasa cepat masa berlalu. Sedangkan kita tak tahu kita buat apa 2022 Baik. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Harap doktor dan keluarga saya sihat. Alhamdulillah kami sihat dan harap puan juga sihat. Saya minta doktor jelaskan sikit di sini. Ada tak solat sunat ihram? Dan kalau ada, bila patut dibuat ni? Jazakallah khair. Solat sunat ihram ini, para ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama mengatakan ada solat sunat ihram ni. Tapi sebahagian ulama yang lain, seperti sebahagian ulama-ulama mazhab Hanbali, mereka kata tak ada solat sunat ihram ni. Yang ada ialah solat tahiyatul masjid ataupun solat duha, kalau waktu tu waktu duha. Jadi kalau waktu tuan-tuan masuk untuk berihram tu ialah waktu solat fardu, boleh solat fardu tu Kalau masuk dalam masjid, boleh solat tahiyatul masjid. Kalau waktu tu waktu duha, boleh solat duha. Wallahu a'lam. Okey. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Moga Allah berkati doktor dan keluarga dan tuan juga. Soalan saya, adakah saya termasuk orang yang membenci sunnah jika saya benci kucing kerana sifatnya suka berak dan kencing merata-rata di rumah saya? Jazakallah khair. Wa antum jazakumullah khair. Dalam hadis Nabi SAW ada sebut di antara binatang-binatang yang merosakkan itu ada 5 jenis. Yang kita boleh untuk ambil tindakan lah pada binatang tu, bolehlah bunuh. Antaranya ialah tikus kan. Antaranya ialah apa lagi, khamsun minal fawasik Nabi sebut tu, tikus lah di antaranya kan. Jadi benda tu dibenarkan untuk kita bunuh. Kerana apa? Kerana benda tu merosakkan. Tikus, kala jengking kan, anjing yang orang kata anjing gila dan sebagainya. Jadi adakah benda tu salah kerana kita tak suka dengan dia kerana dia merosakkan kan?
merosakkan, kita benci bukan kerana dia tu makhluk Allah. Kita benci, kita tak suka kerana dia tu mengotorkan. Jadi ada beza tu. Kita benci pada orang yang melakukan maksiat. Adakah kita dianggap sebagai pembenci makhluk Tuhan? Kita benci sifat dia. Kita bukan benci batang tubuh dia. So kalau kita tak suka dengan kucing kerana dia suka kencing berak kat tempat kita, dia disebabkan oleh kerana dia mengotorkan. Kerana manusia, orang beriman ni tak suka benda kotor. Jadi dia bersih, kena bersihkan lah. Ataupun kucing yang ada kat rumah dia tu, dia tak payahlah bela lah kan. Dia mungkin keluar kalau kucing daripada rumah dia. Tapi kalau nak bagi makan pada kucing, dapatlah pahala insyaAllah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Indonesia, Sulawesi. Ahlan wa sahlan. Oh, orang Indonesia pun follow juga kuliah kita. Moga-moga faham ya bahasa saya ni. Saya ada soalan, dia kata. Di tempat saya, ramai orang yang mengkritik Salafi. Saya nak bantah tapi dipatahkan isu sana ilmu. Dan sememangnya ilmu saya majoriti dari kuliah-kuliah YouTube dan Zoom dari Ustaz. Adakah saya bisa dikatakan, sana ilmu saya peroleh daripada Ustaz? Okay. Sana ilmu ni ialah untuk verification. Untuk mengesahkan yang kita dapat maklumat daripada sumber yang sebenar. Jadi kalau Zoom ini masih boleh dianggap sebagai tuan mendengar secara langsung daripada saya. Jadi zaman ni orang tak ambil penting sangat sanad. Yang penting adalah kita panggil apa? Ketepatan maklumat yang disampaikan. Jadi kalau Zoom boleh menyampaikan maklumat yang tepat daripada saya, okey lah. Baik. Maaf doktor, saya ada satu soalan. Ada satu kaedah skim pelaburan emas dengan skim tersebut akan menggunakan robot untuk trik pelaburan tersebut. Mudah cerita, tiap bulan cuma tunggu keuntungan. Pandangan doktor untuk skim pelaburan ni kena tengok. Skim pelaburan ni kena tengok dari sudut sistemnya. Saya tak berani nak jawab kerana al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukum sesuatu perkara, memberi hukum pada satu perkara adalah sebahagian daripada gambaran. Jadi kalau tak dapat gambaran, tak bolehlah saya nak menghukum secara orang kata apa, secara detail. Kita tengok dulu sistem macam mana, akad dia apa, dia trade macam mana, sebab dia kata trade mah, trade macam mana kan. Kalau robot tu macam mana, siapa yang menggerakkan robot tu, jadi semua tu kita kena tengok. Tapi emas ni kena hati-hati ya? Kerana jual beli emas ni dia tak sama macam jual beli barang-barang yang lain, macam komoditi lain. Emas ni dia ada hukum hakam yang orang kata apa, yang khusus untuk dia supaya tak berlaku riba. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka untuk share tentang mitos-mitos agama yang terdapat di kalangan kawan-kawan. Adakah jadi salah sebab saya bukan ahli hadis? Mitos yang berkenaan dengan agama tak dibenarkan untuk kita cerita kalau dia ada, orang kata apa, ada hukum hakam yang terlibat. Kalau ada nama Nabi kat situ. Tapi kau nak buat cerita mitos, buat cerita sang kancil dan buaya. Orang tahu dah tu mitos. Kan dia tak ada kaitan dengan agama. Tapi nak kaitkan dengan moral boleh. Contohnya, jangan tamak seperti buaya. Contohlah kan. Yang tu orang tahu. Cerita Upin Ipin pun orang tahu tak. Itu tak real. Tapi dia tak ada kaitan dengan agama, dengan tokoh agama, dengan Nabi. Maka tak apa untuk kita cerita, sekadar untuk memberikan pengajaran. Tapi kalau ada kaitan dengan agama, watak-watak agama, kaitan dengan Nabi SAW, mitos-mitos ni tak ada sebab meriwayatkan hadis palsu tak dibenarkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya dari Singapura. Masya Allah, ramai daripada Singapura, daripada Indonesia. Dan suka kuliah-kuliah Ustaz. Terima kasih. Ustaz, betul ke insurance companies yang claim to be Islamic bukan takaful betul-betul diperbolehkan? Saya tak tahu di Singapura macam mana. Ya? Tetapi kalau di Malaysia ini, kita ada dua akta. Satu akta dipanggil akta takaful, satu lagi akta insurance. Yang mana yang tidak halal, yang tidak mengikut kaedah Islam, kita panggil di insurans. Yang mana yang kita panggil takaful, letakkan di bawah, orang kata apa,
akta takaful, maka dia telah disemak sebagai halal. Jadi, kalau di Singapura saya tak tahu, tapi kalau di Malaysia, apa saja yang namanya takaful dan didaftarkan di bawah akta takaful, maka dia halal insyaAllah. Mungkin ada orang tanya, kan, apa beza, kan, apa beza takaful dengan insurans? Insurans ni tuan-tuan, dia kita bayar premium, terus jadi milik, kita bayar ansuran bulanan tu, terus jadi milik syarikat. Lepas tu bila kita kena apa-apa musibah, kita claim. Yang mana itu adalah jual beli yang nyata. Jual, orang kata apa, beli protection, beli coverage bila kita terkena musibah dengan premium kita dengan ansuran bulanan. Sedangkan ansuran bulanan tu kita bayar sekarang, coverage belum tahu bila. Jadi sebab itu dia jadi riba, dia jadi judi. Tapi kalau takaful, dia ubah kepada akad tabarruk, akad derma. Bila kita bayar saja polisi kita setiap bulan, duit itu akan dipecahkan. Kebanyakan duit itu akan masuk ke dalam tabung tabarruk yang tidak dimiliki oleh sesiapa. Dia hanya menjadi satu wang tabungan yang diuruskan oleh syarikat. Syarikat tu ambil upah untuk menguruskan duit. Ha, maka sebab itu takaful dan insurans ni berlainan hukum. Wallahu'alam. Okay, ini ada soalan satu lagi. Soalan daripada TikTok mana tadi? Mana dia? Dia kata, apakah status hadis orang yang minum arak solatnya tidak diterima selama 40 hari? Dalam hadis Nabi SAW sebut man syaribal khamar. Ya, man syaribal khamar wa sakir lam tuqbal lahu salatun 40 sabaha. Yang bermaksud, hadis Ibn Majah dengan sanad yang sahih, Nabi mengatakan siapa minum arak sehingga mabuk, maka tak diterima solatnya selama 40 hari. Bila kata solat tak diterima selama 40 hari, bukan makna solatnya tak sah. Dia kena solat. Kalau dia tak solat, saya ada orang kata, kalau solat tak diterima, baik aku tak payah solat. Solat pun tak diterima, nak buat apa? Kan? Kalau dia tak solat, berdosa besar. Kalau dia solat, tak diterima pasal apa? Tak diterima sebab dia telah buat satu dosa besar. Tapi, ada yang mungkin orang tu dia nak taubat. Dia dah minum arak semalam. Tiba-tiba dia nak taubat. Nabi SAW sebut, man taba, taba Allah alaih. Sesiapa yang bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat dia. Ya? Ha, kalau dia minum dalam keadaan sengaja dan dia tak taubat, solatnya tidak diterima selama 40 hari. Doktor ada tulis buku baru ke? Ya, ada tulis buku baru. InsyaAllah akan keluar. Tak lama lagi. InsyaAllah. Tajuk bukunya adalah Isra' dan Mi'raj. Kita membahaskan tentang sirah yang berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Saya juga membahaskan tentang kisah-kisah yang sahih dan tak sahih tentang Isra' dan Mi'raj. Dan saya juga membincangkan tentang hikmah. Kenapa berlakunya Isra' dan Mi'raj. Dr. Ora bagi sedikit kata-kata semangat untuk pelajar SPM 2022 dan 2023. Saya doakan semoga pelajar-pelajar SPM mendapat kecemerlangan di dalam pengajian dan menjadi tokoh yang berjasa untuk umat, yang sentiasa mencurahkan ilmu yang bermanfaat untuk umat. InsyaAllah kalian akan menjadi orang kata apa, tokoh besar untuk umat ini, berjasa untuk umat dan akan sentiasa pahalanya mengalir disebabkan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada umat insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya, adakah Nabi Khidir masih hidup atau tidak? Ada ulama mengatakan masih hidup. Jika tak percaya beliau masih hidup, adakah boleh menjejaskan akidah? Pertama saya nak sebut, Nabi Khidir ni memang ulama ahli sunnah berbeza pendapat tentangnya. Ada yang mengatakan dia masih hidup, ada yang mengatakan dia telah meninggal dunia. Antara ulama yang mengatakan dia meninggal dunia ialah Ibn Qayyim al-Jauziyah. Ramai juga ulama kalangan ahli sunnah yang menolak mengatakan Khidir masih hidup. Sebab apa? Sebab kalau Khidir masih hidup, dah tentulah dia akan menolong Nabi SAW dalam peperangan Badar, dalam peperangan Uhud. Tapi dia tak muncul. Oleh kerana itulah, para ulama ahli sunnah sebahagiannya menolak mengatakan dia masih hidup. Tapi ada juga yang mengatakan dia masih hidup. Isu ni isu khilaf. Kalau tanya saya cenderung pada pendapat mengatakan Khidir ni tak hidup lagi lah. Tak hidup lagi insyaAllah. Okay.
Salam Dr. Waalaikumsalam. Kami rakyat Sabah teringin untuk Dr. datang Sabah mencurahkan ilmu ke kami di sini. InsyaAllah jika ada kesempatan, saya akan sampai. InsyaAllah doa-doakan ya. Doa-doakan. Okey. Salam Dr. Waalaikumsalam. Kalau rebonding rambut guna bahan yang tak serap air wudu, adakah salat dan mandi wajib jadi tak sah? Adakah kena qada salat selama rambut? Kalau dia menghalang air, memang tak sah lah. Kan? Dia kena orang kata apa, guna peluntur lah untuk buang benda yang menghalang air itu. Kerana syarat mandi wajib ialah air perlu kena ke rambut. Salam Dr. Waalaikumsalam. Ada tak doa yang sahih untuk ibu yang mengandung? Wallahu'alam. Setakat yang saya tahu tidak ada yang khusus, tapi banyakkan berdoa supaya kandungan itu menjadi anak yang saleh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kami Rabbana hablana min azwajina, daripada pasangan kami, wa dhurriyyatina, daripada zuriat kami, qurrata a'yun, penyejuk mata. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami ini contoh bagi orang-orang yang bertakwa. Baca doa tu. Baca berdoa yang berkaitan dengan tu. Kemudian Rabbi ja'alni muqimas salat wa min zurriyati. Wahai Tuhan, jadikan kami ini pendiri salat, orang yang melaksanakan salat dan juga zuriatku. Itu di antara doa-doa untuk zuriat yang salihah. Jadi saya doakan mudah-mudahan puan diberikan keselamatan, diberikan anak yang saleh insya-Allah dan diberkati hidup. Bayi berkenaan insya-Allah. Dan banyak baca Quran lah. Kerana kajian sains mengatakan orang yang mengandung ni dia bercakap dengan bayi, bayi tu dengar. So kalau dia baca Quran, insya-Allah dia dengar Quran. Mudah-mudahan Quran tu didengari. Ya. Jadi bila lahir boleh azan kat telinga kanan dia, kemudian boleh tahnikkan dia, boleh berikan nama dia dan akikah untuk dia dan cukur rambut dia insya-Allah. Itu di antara amalan-amalan sunnah. Nama boleh diberi pada hari pertama dan boleh juga diberi pada hari yang ketujuh. Tahnik seawal-awal lah kelahiran. Boleh suruh ayah ditahnikkan ataupun mana-mana orang saleh untuk tahnikkan. Dan apa ni, akikahkan dia. Kalau ada kemampuan, kalau bayi lelaki dua ekor, kalau bayi perempuan seekor. Kalau tak mampu, seekor-seekor. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati insyaAllah. Dan bacakan doa kepada bayi itu, u'izuka untuk lelaki, u'izuki untuk perempuan, bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ya? Ini di antara doa yang Nabi baca. U'izuka ataupun u'izuki, aku melindungkan kamu bikalimatillahi tammah, dengan kalimah Allah yang sempurna, wa min kulli syaitanin wa hammah, daripada syaitan dan juga hammah, binatang-binatang yang berbahaya, wa min kulli ainin lammah, dan daripada penyakit mata yang menyakitkan. Okey. Ustaz, ada plan untuk datang Singapura buat kuliah? InsyaAllah jika ada rezeki, jika ada kesempatan, saya datang ke Singapura insyaAllah. Dulu pernah datang sekali. Dijemput oleh Haji Ismail Safari. Tapi sekali itu je lah. Lepas pada tu tak sempat dah untuk pergi ke Singapura. InsyaAllah kita jumpa kalau ada rezeki, doakan saya. Terima kasih banyak kepada semua. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Ya, InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain, kita berjumpa lagi. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini, agak ramai. Terima kasih juga kepada Nur Islam Academy, kepada Kak Lin, Dato' Ayub Khan dan tim beliau yang tak jemu-jemu menganjurkan kuliah kita setiap minggu. InsyaAllah moga Allah Ta'ala berikan ganjaran yang baik untuk mereka. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.